Sebelum tu, sebabkan kita ada kehadiran orang baru, so saya nak perkenalkan sikit lah mengenai program ni. Okay, untuk pengetahuan semua, yang ni kelas Media Marvel sesi ketiga. Dan Media Marvel ni adalah salah satu program di bawah program New Norm Starter Pack. Dan New Norm Starter Pack ni ada tiga program lah dekat bawah dia. Media Marvel, Quran Time Together untuk bacaan Al-Quran, dengan The Art of Writing. The Art of Writing untuk belajar menulis. Okay, so pada hari ni kita dah siri ketiga Media Marvel. Sebelum ni siri pertama kita belajar tentang basic 6 elements of basic design. And then minggu lepas kita belajar tentang basic tools in Photoshop. Dan hari ni insyaAllah coach kita saudara Ahmad Hasbullah akan sambung tentang cara-cara untuk crop gambar menggunakan Photoshop, betul tak Amar? Okay, so tanpa berlengah masa lagi, kita mulakanlah kelas kita, insyaAllah. Alright. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Korang boleh dengar okay eh? Jelas ke? Jelas. Boleh, yang lain boleh tulis dekat chat. Kalau jelas boleh tulis jelas, kalau tak jelas boleh tulis tak jelas. Takut sangkut ke apa ke. Okay, alhamdulillah. So kita punya ahli kelas kita dalam 3 orang je hari ni. Tak temui Jimmy dengan Syahir lah. Aiman, Haikal, Dawish dengan Adham. Adham sekali dengan Aiman. Okay. Seorang lagi, sebenarnya ada seorang lagi yang dia kata dia datang hari ni, Amir. Tapi tak muncul-muncul pun. Okay, takpelah. Mungkin ada kekangan kot. Okay, baik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Syahir boleh tak hantar tutup mic sekejap? Boleh. Sorry. Tak apa. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. So, baik. Alhamdulillah. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, atas ruang dan peluang ini, kita dapat sekali lagi bersama-sama untuk kita teruskan kelas apa, Marvel. Untuk media sesi Marvel. Media Marvel, yes. Media Marvel untuk sesi yang ketiga. Yeah. Alright. So macam Syahir sebut tadi, first session kita dah bincang tentang 6 elements of graphic designing. Yang mana kita tahu secara amnya lah, secara amnya graphic design dengan apa-apa platform pun, bagaimana kita nak utilize graphic design tu supaya sesuai dengan apa yang kita nak hasilkan. Okay, so dia ada syarat-syarat dia. Bukan syarat lah, dia ada garis panduan dia lah. So dalam graphic design ni bukannya hanya kita main taruk je semua benda, tapi dia ada basic elements ataupun dia ada garis panduan dia yang tersendiri lah. Kemudian minggu lepas kita terus masuk ke Photoshop untuk kita kenal terlebih dahulu tools sekitar Photoshop. Kalau korang ingat lagi, dia ada belah kiri, atas dan kanan. Okay, dan semua itu adalah dia memainkan peranan tersendiri. Itu pun kita tak habis lagi mentelaah sebenarnya. Itu hanya surface je yang kita bincangkan. Alright, so pada hari ini insyaAllah kita akan cuba kongsikan, belajar bersama-sama tentang apa nama, cropping. Okay, so crop ni kenapa saya perlukan satu masa yang khusus. Sebabnya crop dia satu, crop ni dia pelbagai tools. Dia ada beberapa tools untuk crop. Kemudian setiap tools tu pula dia ada cara crop dia tersendiri. Okay, dan macam saya sebut minggu lepas, tak semua tools kita perlu gunakan. So hari ini kita nak tahu mana tools yang sesuai untuk kita crop sesuatu perkara. Okay, so saya kongsikan screen dulu. Alright.
Okay. So kawan-kawan, kalau kalau tengok saya sangkut ke apa, boleh cakap terus eh, ataupun kalau tak jelas ke boleh terus buka mic dan cakap. Okay, boleh. Okay. Saya harap semua boleh buka Photoshop masing-masing sambil-sambil tengok sambil-sambil dengar dan tengok apa yang saya ajar dekat skrin ni. Korang pun boleh try lah dekat komputer masing-masing. Okay. Baik. Okay, kita imbas kembali sikit pada minggu lepas. Ini adalah perkara asas, macam mana kita nak mulakan sesuatu dokumen baru ataupun projek baru. Okay, kita boleh guna shortcut, terus tekan Ctrl N ataupun Ctrl N. Okay, kalau tak nak shortcut, kita boleh tekan File and New. Okay, to create a new document. Okay, so kita boleh tulis, boleh namakan dokumen ni apa-apa nama. Okay, kita boleh tulis latihan cropping. Okay, kemudian kita nak set set size ataupun preset dokumen. Macam yang kita belajar minggu lepas, kita ada beberapa preset. Preset ni adalah yang dah disetkan mengikut size global. Okay, macam kita ada international paper for A4, A3, A5 dan sebagainya. US paper kita ada letter dan sebagainya. Baik, so hari ni kita tak nak guna international paper A4 dan sebagainya sebab minggu lepas kita dah try. So kita try custom pula. Custom ni korang boleh letak apa-apa size. Kalau korang tak tahu size, korang boleh search dekat Google. Contohnya korang nak buat size cover photo FB. So just search dekat Google size cover photo Facebook cover photo size, and then dia akan keluar suggestion berapa pixel kali berapa pixel. Alright, so terserah kepada korang, korang nak setkan guna pixels ataupun inci ataupun sentimeter ataupun milimeter, tengok kesesuaian. Okay, selalunya kita akan guna pixel je senang. Alright, so untuk hari ni saya nak buat square, sebab square ni sesuai lah, dia tak terlalu besar, tak terlalu kecil, dia masih berkualiti dan dia sesuai untuk kita masukkan dalam mana-mana social media. Baik, kita kalau square maksudnya ratio 1 nisbah 1 lah. So kita boleh letak 1000 kali 1000. And resolution macam saya sebutkan minggu lepas, biar kita letakkan 300. So supaya dokumen yang kita hasilkan tu, dia punya pixel dia dan kualiti dia terjamin. So resolution 300 dan besarnya 1000 kali 1000, right? So okay. Alright, so dah dah terpapar dokumen baru, latihan cropping. Alright, so masih kosong. Okay, pada hari ni kita nak belajar cara-cara crop. Tu kita nak tahu dulu apakah tools yang kita ada untuk buat kerja-kerja cropping. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, kita ada 4 sahaja tools untuk crop. Yang pertama yang ni, atas ni, ini seperti mana saya sebutkan minggu lepas, untuk crop yang berbentuk. Okay, rectangular marquee tool. Okay, so kalau kita tekan right click dekat sini, dia akan keluar cadangan yang lain. Dia bukan keluar cadangan yang lain, dia keluar option yang lain. Okay, so kita ada petak, bulat, single row and single column. Baik, macam saya sebutkan pada awal tadi, ada tools yang kita perlu gunakan, ada dan ada tools yang tak semestinya kita perlukan dan selalunya tak diperlukan. Okay, okay, macam kalau saya sendiri, pengalaman graphic design saya hanya bermain dengan dua tools ni sahaja, rectangular dengan elliptical, petak dan bulat. Okay, single row ni, kalau kita nak buat single row, guna je lah rectangular. Kan, so rectangular lebih kita boleh sesuaikan lah. Okay, and bulat. Okay, rasa macam bunyi ada orang hantar chat eh. Maaf nama dia, oh okay, selamat datang Amir, tak apa tak apa. Okay, so kita dah mula eh Amir, kita akan belajar crop hari ni. Okay, sekejap. Okay, so okay, so ini the first one.
petak. Kita boleh guna petak. Kalau right click, dia akan keluar option untuk bulat juga. Okay, so kalau tekan bulat, then dia akan keluar bulat lah. Okay, so untuk yang ni, selalunya kita akan guna dua saja, sama ada petak ataupun bulat. Sebab yang ni kita boleh guna juga yang petak untuk hasilkan single row macri ataupun single column. Baik, so okay, that's the first one. Kejap lagi baru kita try satu-satu eh. Baik, yang kedua, ini dia, di bawah dia, lasso. Lasso tu. Okay. Then kalau kita right click, then kita akan dapat tiga pilihan lain. Polygonal lasso tool, magnetic lasso tool. Okay. So apa bezanya antara yang berbentuk ni dengan lasso ni? Okay. Bezanya adalah yang bentuk ni, dia akan crop ngam-ngam bentuk tu, bentuk yang kita ikut. Okay, so dia petak, petak lah dia. Kita tak boleh nak ikut one by one, crop telinga, crop rambut dan sebagainya. Okay, kalau yang ni, lasso tool ni, kita boleh crop one by one, ikut bentuk yang kita nak. Contohnya kita nak crop hidung dia sahaja, so kita boleh crop ngam-ngam hidung dia. Kita nak crop muka dia sahaja, begitu. Okay, so ini adalah tools dia. Okay, dan ini kita hanya ulang kaji sikit dulu je. Kemudian okay, untuk yang ni saya selalunya guna dua ini sahaja, polygonal dengan magnetic lasso. Lasso tu ni lebih kurang je dengan polygonal, ataupun mungkin saya yang tak biasa guna. So kalau guna dua ini saja pun dah memadai. Baik, apa beza polygonal lasso tool dengan magnetic lasso tool? Polygonal ni kita kena tekan one by one titik yang kita nak tu untuk crop. Magnetic kita dia boleh dia macam terlekat sendiri. Okay, cuma kalau dia lari daripada line yang kita nak tu, kita boleh tekan backspace and then dia akan patah balik, then kita tekan dekat point yang kita nak. So magnetic lebih mudah lah daripada polygonal, tapi masing-masing masih ada fungsi itu sendiri lah. Baik, ini adalah tools yang ketiga. Tools yang ketiga, quick selection tool and magic wand tool. Okay, quick selection tool, kita tak perlu nak tekan one by one. Kita tekan sekali and then dia akan merebak dia punya, dia akan rebakkan dia punya selection apa, kawasan yang di select tu mengikut yang kita tekan dan yang mengikut apa relevan, apa yang dia, apa yang Photoshop rasakan relevan untuk disekalikan. Okay, then okay, kalau kita lihat eh, kalau kita tekan quick selection tool ni, dia ada tambah tolak. Okay, so tambah untuk tambah select, tolak untuk kita buang select tu. Alright, ikut bentuk yang kita nak. And then kita ada magic wand tool. Magic wand tool ni kita hanya tekan sekali je tempat mana yang kita nak tu. Maksudnya tempat mana yang kita nak buang ataupun nak crop tu, terus dia akan secara automatik ikut kebijaksanaan Photoshop, dia akan cropkan ataupun dia akan selectkan bahagian tersebut. Selalunya mudah untuk digunakan kalau background belakang kosong. Contohnya kita photoshoot gambar orang belakang kosong kan, so kita nak buang background tu, mudah kita untuk kita guna magic wand tool. Baik, dan keempat, tools yang keempat adalah crop tool. Crop tool ni adalah crop yang biasa, iaitu crop gambar macam crop dalam Instagram dan sebagainya. Baik, so untuk hari ni kita hanya akan mentelaah tiga tools ni sahaja. Yang crop ni sebab dah biasa sangat, so kita tak perlulah. Semua orang dah boleh dahulu. Baik, okay, so kita try first. Kita cuba ambil satu gambar tu. Okay, untuk import gambar ke dalam Photoshop eh, korang boleh, sama ada boleh tarik gambar masuk dalam, tarik drag ke sini. Tapi sebab Photoshop saya adalah portable je, so saya tak boleh nak guna fungsi apa, drop, tarik and drop. So saya kena tekan open. So siapa yang tak boleh juga, dia boleh tekan open lah. Baik, okay, kita
try tengok satu dua gambar. Gambar apa yang ada? Sekejap eh, kita cari gambar dulu. Okey. Okey, contoh eh. Contoh kita guna gambar ni. Satu. Dan dan mungkin gambar ni sesuai. Baik. Okey. So first, kita akan guna gambar ni untuk crop eh. Dan kita akan paste ke sini. Baik. Kalau korang perasan, korang akan dapat tabs yang banyak dalam ni. Okay. Yang pertama, kita try crop yang berbentuk. Okay, sekarang kita pilih petak. Okay. Ini petak. Misalnya kita nak crop petak sahaja. So, kita boleh guna apa, rectangle macro tool. Alright. Dan tips, satu tips, kalau korang nak bentuk bentuk dia betul-betul square, korang kena tekan shift. Oh. Okay, tengok contoh eh, tekan shift, okay, dia tak lari, dia akan ngam-ngam shape, square. Okay, cuba kalau saya lepaskan shift, tengok ini saya lepaskan, nampak kita boleh adjust dia freely. Okay, so dia dah tak jadi square lah. Dia akan jadi bentuk petak yang ikut macam mana kita tarik. Okay. So, okay. Kita crop petak tengah ni. Okay. So, kalau korang perasan, dia akan ada garisan putus-putus. So, garisan putus-putus tu lah, yang dalam garisan putus tu adalah bahagian yang kita nak crop ataupun bahagian yang kita nak ambil. Nak tanya soalan, okay, boleh? Boleh, boleh. Time kita lepaskan petak tu, kan tadi kan kita buat petak kan, and then kita lepaskan, dia automatik terlepas ke ada kena tekan button apa-apa? Sebab dia okay, untuk ni kan, untuk untuk kawal dia punya square tu kan. Kalau okay, saya buat sekali eh, kalau nak deselect, tekan Ctrl D. Alright, so contohnya okay, ini saya tekan shift, tekan shift, so dia memang akan jadi, dia tak boleh lari lah. Okay, so tengok, saya kalau saya ke atas pun dia akan jadi square juga. Ke bawah pun dia akan jadi square yang tepat. Okay, kalau saya tekan, kalau saya lepaskan shift, then terus dia tak boleh, dia tak ni lah. Dia akan jadi, dia lari lah. Okay, dia akan jadi free size. Okay, kemudian kalau kita tekan shift balik, dia akan kembali kepada square. Nampak? Okay, dia akan kembali kepada square. Okay. So begitulah penggunaan dia. Ini tips ni, kalau shift ni untuk apa-apa sahajalah. Kalau korang nak masukkan font and then korang nak besarkan font tu, please tekan shift. Korang nak besarkan gambar, tekan shift and then baru tarik. Kalau tak, dia akan jadi penyek dan dia akan jadi free size. So kita tak boleh nak kawal benda tu. So better tekan shift siap-siap lah. Okay, baik. So kita crop petak tengah ni. Okay, ngam. Okay, so macam mana nak nak keluarkan dia kan, sama ada nak potong apa, nak buang ke. Kalau buang, tekan delete terus je lah. Okay, tapi kita nak transfer ke sini, itu mudah je. Ctrl C, Ctrl C untuk copy. Okay, ataupun manualnya adalah edit, copy. Okay, korang pasang kat atas ni ada edit dan tekan copy. Shortcut dia Ctrl C lah. Okay, datang ke sini, tap satu lagi ni, kemudian korang tekan Ctrl V, then that's it. So nampak tak, kita dah crop satu gambar yang membentuk petak. Okay, sebab kita guna apa, rectangle macro tool. Okay, ataupun kalau tadi kita tekan Ctrl V kan untuk paste, kalau tak nak guna shortcut, boleh tekan edit and tekan paste ni. Baik. Okay. So macam biasa, macam minggu lepas juga kita belajar, kalau nak gerakkan apa-apa kena tekan, tadi kita kat sini, so kita kena tekan move tool ni dulu, barulah kita boleh gerakkan dia.
Baik. Okay, nak tarik tolak ke bawah ke, ke tepi ke. Kena tekan move tu dulu. Baik. Okay. Practice yang sama. Untuk kalau kita nak buat bulat, nak crop bulat, just right click here dekat dekat tools ni, rectangle macro tool ni, and then korang select elliptical macro tool yang bulat ni. Okay, then kalau macam sama juga, kalau nak bulat yang sama tepat, so kena tekan shift and then tarik. Okay, so dia tak lari, dia memang bulat yang cantik lah. Okay, ngam-ngam bulat, dia tak jadi bujur, dia tak jadi bentuk tose. Alright, so memang bulat ngam-ngam lah. Okay, so sama juga kalau kita nak transferkan dia, kita copy Ctrl C and then bawa ke sini and Ctrl V. Maka okay, so kita nak gerakkan, kita kena tekan move tool and tekan kat dia, tarik. So nampak tak? Kita dah dapat bentuk bulat. Okay, satu, satu bulat, satu petak. So ini adalah first cara macam mana kita nak crop tapi yang memang berbentuk punya, bentuk petak dan bentuk bulat. Okay, baik. So settle. Satu tu. Setakat ni korang faham ke? Faham. Setakat ni faham. Boleh buka mic dan cakap. Kalau tak faham pun boleh bertanya soalan terus. Ada apa-apa yang lain, okay? Faham, faham. Haikal okey, Haikal. Kalau nak resize, okay, kalau nak resize eh. Okay, kalau nak resize eh. Contohnya kita nak. Okay, kalau kita nak resize, contohnya kita nak resize yang petak ni. Okay, so kita kena pergi dekat layer dia dulu. Okay, kita tukar nama lah bagi senang nampak. Okay. Okay, ni petak. Ni bulat. Okay, baik. So kita, kalau kita nak resize yang petak ni, kita kena tekan dekat layer petak dulu. Okay, caranya adalah tekan Ctrl T. CTRL, lepas tu T. T untuk telur. Ctrl T and then korang akan dapat sisi ni. Ataupun, okay, ataupun kalau tak, kalau nak mudah, korang boleh on ni je atas ni. Show transform controls. Atas ni, show transform controls. Tickkan dia. Then terus dapat sisi dia. Boleh besarkan ataupun kecilkan. Okay, so mudah je. Dan sama juga pesanan, pesanan saya, kalau nak besarkan ataupun kecil, yang pertama guna penjuru. Okay, penjuru sini, atas, bawah, kiri, bawah, right. Dan tekan shift, barulah tarik. Okay, kalau tak tekan shift jadi macam mana? Tengok, kalau tak tekan shift, nampak? Dia boleh jadi penyek. Ini yang kita tak nak. Selalu, selalu orang yang cuba-cuba untuk design, dia akan jadi salah yang begini kan. Dia akan jadi, dia mencacatkan gambar lah. Kan, elok-elok muka orang tu bujur, dia jadi lepel pula. Okay, so tekan shift and then baru tarik. Okay, then kita tak kacau size ataupun bentuk sebenar gambar tersebut. Okay, kalau dah siap, boleh tekan tick atas ni. Ataupun kalau kita, kalau kita nak cancel, and then kita boleh tekan ni je lah, cancel transform. So commit transform. Alright, ataupun enter je. Okay, baik. So settle. Okay, ni untuk crop yang okay, faham, faham. Okay, baik. So settle yang pertama. Kita try yang kedua pula. Polygonal lasso. Polygonal lasso tool. Baik. Okay, ini tadi ada bekas crop yang tadi ni. Kalau kita nak buang garisan-garisan, boleh tekan Ctrl D untuk deselect. Okay, sekejap eh. Ctrl apa? Ctrl D. Dadu, dadu. Oh, okay. So dia akan untuk deselect, boleh lah. Untuk buangkan selection tu. Baik, okay, settle yang pertama. So sekarang kita try ni, polygonal lasso. Okay, macam yang saya sebut tadi, polygonal lasso ni kita boleh ikut one by one bentuk muka orang tu.
Okay, disebabkan, okay, contohnya sekarang ni kita nak crop orang ni saja, kita nak buang dinding dan sebagainya. Okay, untuk kita tarik masuk dalam kawasan kita tadi ni. Baik. Okay, so kita ambil polygonal lasso ni. Okay. Dan kita kena teliti sikit lah. Kita zoom in sikit. Tekan control tambah untuk zoom in. Okay. Kemudian kita boleh tekan one by one. Tengok eh. Okay, tekan sambung satu-satu. Okay, so penat lah. Kena buat satu-satu lah. Okay. Tak apalah, kita bagi contoh je eh. Contohnya kita, nanti korang buat lawa-lawa lah. Kalau nak crop satu-satu. Dia akan jadi tanya tajam eh? Ah, dia akan jadi tanya tajam. Tapi sekejap saya boleh ajarkan macam mana nak nampak dia smooth je. Smooth sikit tapi dia jadi macam padded sikit lah. Okay. So ini contoh dulu eh. Ini contoh dulu. Kita crop, kita select keseluruhan ni. Okay. Okay, last kali bila dah sampai ke tempat awal sekali. Okay, tempat first yang kita tekan tadi. Kita cantumkan dia, dia akan keluar bulat tu. Ha, maksudnya bercantum lah. Kita tekan. So kita dah select. Nampak tak? Kita select bahagian yang kita nak ni. So dia tak jadi rectangle, dia tak jadi rectangle dah lah. Dia tak jadi square petak. Tapi dia akan jadi bentuk yang kita tekan sendiri tadi. Okay, tengok contoh eh. Control, copy and paste here. Okay, move tool dan gerakkan. Ha, nampak tak beza dia? Okay, nampak beza. Sekejap, saya kecilkan sikit atas ni. Okay, nampak beza dia eh. Okay, so beginilah caranya untuk kita gunakan apa nama tadi? Polygonal lasso. Okay. So so dia akan ikut bentuk yang kita tekan tadi lah. Tekan satu-satu-satu tadi kan. So kalau kita teliti, nampak macam kepala atas ni yang kita buat bawah tadi, ha, okay dah sikit kan. So kalau boleh tekan satu-satu-satu ni, gigih lah. Tapi dia akan jadi lawa lah. Ikut yang kita nak. Ataupun kita boleh sebut dia custom lah. Ikut yang kita nak lah. Okay, so kita kecilkan sikit supaya muat untuk masuk gambar lain kejap ni. Okay, ini kalau korang perasan yang ni, okay, nampak dia punya sisi dia tajam-tajam kan, ikut yang kita tekan tadi. So macam mana kita nak buat gambar yang macam dia ada faded sikit. Contohnya, sekejap eh, saya bagi contoh satu. Saya cari contoh sekejap. Sekejap eh. Ini contoh tak? Tak jumpa pula contoh. Okay, tak apalah, kita tengok terus kat sini. Baik, contoh eh. Kalau kita nak ni, kita kena deselect balik, control D. Okay, kemudian ambil balik tadi polygonal lasso tadi kan. And then kalau korang perasan dekat atas ni ada feather ni, feather kosong. Okay, yang kosong macam tadi lah. Kosong tu maksudnya memang dia tak ada apa-apa kesan. Maksudnya memang straight macam yang kita nak, petak tepat. Okay, so kalau kita nak macam halu-halu sikit tepi dia tu, kita boleh set contohnya 50. Okay, tengok 50 atas ni, 50px. Okay, cuba kita crop balik. Tapi dengan syarat kena deselect dulu eh yang tadi. Baru dia akan berfungsi lah. Deselect, kemudian setkan 50 ataupun 20, 30 ikut suka. Tengok mana yang sesuai. Okay, deselect tadi control D eh? Ah, control D. Okay. Okay, then kita dah select ni. Okay. Okay, so kita, macam biasa, control untuk copy, control C.
letak kat, dekat tempat ni tadi, balik Ctrl V untuk paste. Nampak tak beza? Dekat tepi-tepi dia tu macam macam look sinar sikit. Nampak. Kan? Korang boleh nampak tak? Nampak. Ha, nampak beza dia kan? Ha, so dia macam fade, faded sikit lah tepi-tepi ni. Berbanding sini dia petak terus. And then yang ni dia macam nampak tak nampak tepi-tepi tu kan? Ha, so begitulah orang guna kan caranya. So caranya adalah tekan tadi ni. Phase dia boleh tukar ke 50 ke 60 ke 20, 30, ikut suka, ikut yang mana sesuai. Lagi tinggi feather tu, lagi ni lah, lagi fit lah dia punya ni, selection dia ni. Okay, so itu beza dia. Okay, nampak eh? Boleh tengok beza dia dua. Satu memang kasih rapat punya. Yang ni macam, yelah macam gunting rambut kan. Kat tepi ni nak kasi fade sikit mamu, ha, so dia kasi fade sikit lah. Dia nampak macam baru masuk ke rambut kita kan. Ha, ni sikit-sikit baru masuk ke gambar. Ini memang masuk terus. Baik. Okay, so settle. Untuk yang first kali tadi, iaitu polygonal lasso. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Yang lain ada apa-apa soalan ke? Jelas ke? Faham ke? Boleh type. Jelas. Faham. Kau tak boleh guna mic, boleh type. Faham kan? Faham. Alright. Okay, cun. Semua faham ni. Jangan tengok. Okay, cun. Alright, kita proceed eh. Okay, kita proceed. Okay. So selesai untuk first polygonal lasso, which is okay, untuk deselect blade control D eh, which is untuk kita crop satu-satu ni bentuk ni. Okay, so dia lagi mudah kalau kita crop inilah untuk orang ni kan. Dia ikut satu-satu, kita set kosong kat atas ni, and then kita ikutlah satu-satu, gigih sikit lah. Baik, bagaimana cara mudah sikit? Okay, tapi dia ikut kepandaian ketepatan Photoshop. So kita boleh guna magnetic lasso. Okay, magnetic ni kalau macam tadi, polygonal lasso kita tekan one by one, dia ikut cursor ataupun ikut kita punya cursor sendiri. Tapi magnetic ni dia ikut cursor juga, tapi dia magnet, dia tertarik sendiri dekat bahagian yang dia rasa sesuai untuk crop. Tengok contoh eh. Contoh kita tekan. So ini saya tak tekan eh. Gerakkan je terus dia ikut bentuk bentuk kepala-kepala orang ni. Okay, kalau dia lari sikit, okay tekan. Nampak baru ada point. So ikut, okay dia, okay lagi dia ikut. Okay, sini dia lari. Okay, contoh eh, contoh dia lari teruk, nampak dia masuk bawah tudung tu. So kalau nak patah balik, tekan backspace. Okay, so dia dah buang point tadi. Dan kita tekan lah satu-satu. Kalau dia tak boleh ikut, okay, kalau lagi mana dia boleh ikut, okay lah. Okay, so macam kat sini kan, dia tak nampak sangat. So kita kena tekankan untuk dia. Dia tak boleh nak magnet. Dia tak, magnet tu tak jumpa tempat dia. Okay, so kena tekan one by one. So dia kena pandai main sikit lah. Magnet ni, magnetic lasso ni dia cerewet sikit. Okay, kita tengok hasil dia macam mana. Dia try dulu, pertemukan dia dulu. Allah. Tidak pula. Sekejap eh. Okay, kita tengok hasil dia macam mana eh. Jadi yang saya dah crop tadi, guna magnetic lasso, control copy C. Okay, nak try letak sini tengok macam mana jadi. Okay, nampak tak? Nampak. Nampak.
letak. Kalau dia letak, baru kita tekankan untuk dia. Kira dia memang ikut bentuk dia lah. Nice lah. Okay, kalau nak tekan back. Macam mana tekan undo? Undo. Tadi kan macam tersilap. Undo, undo control Z. Ha, kalau tersilap, kalau control Z, D. Okay, faham gua eh. Okay, guna magnetic lasso and polygonal lasso. So, beri maskan kalau kita biasa. So dulu selesai dua tools kita yang berbentuk dengan yang custom. Baik. Okey, kita masuk tools yang ketiga pula, yang ni yang ada dua, Gen tool and magic wand tool. Okay, kita try dekat gambar ni. Sebab gambar ni lebih mudah untuk kita guna quick selection and magic wand. Okay, quick selection dulu lah. Kita masuk quick selection dulu. Kita masuk quick selection dulu. Sesuai dengan nama dia, quick selection. So dia quick select, dia select terus. Okay, tengok lah. Contoh eh, kita ambil quick select, kita akan dapat bulat ni. Cursor kita akan jadi bulat tambah ni. Maksudnya kalau tambah, maksudnya kita tambah nak kawasan nak crop lah. Nak select lah. Okay, so kalau kita nak besar lagi, kita boleh tukar size dekat sini. Kat atas ni. Okay, tukar size dia. Then kalau kita nak ikut kesesuaian. Okay, so kalau kita nak crop ni sesuai lah. Besar ni pun dah okay. So cuba kita tekan. Kita tekan kat muka dia. Nampak? Terus dia dapatkan kawasan yang sesuai termasuk sekali tadi. Dia quick select. Select terus. Dia tak macam polygonal tadi, kita nak kena tekan satu-satu kat rambut dia tu kan. So terus dia select. Okay, and then kita nak tambah lagi dekat badan dia. So terus tambah aje. Okay, tambah aje dekat badan dia. Nampak? Terus tekan je. Tambah lagi, tekan lagi, tambah, tekan lagi, tambah. Okay, tu kita dah dapat. Tapi kalau korang perasan, ini dia tertarik sekali dekat tepi ni, petak ni. Tapi kita tak nak, sebab kita nak badan dia je. So macam mana nak buat? Kita ambil yang tolak ni, atas ni. Tolak, tekan dekat bahagian yang kita tak nak ni. Then dia akan automatic tolak sendiri. Then dia pandai-pandai dia lah. Terus dia dapatkan badan yang kita nak ni. Sebab tu dia ikut kepandaian Photoshop lah. Okay, so kalau nak detail lagi, okay, kalau korang perasan belakang ni ada, dia terselect sekali yang biru ni. Kita nak buang juga, tapi tak muat sebab besar sangat, nanti dia buang sekali dengan telinga ni. Okay, so kita kecilkan sikit size dia. Okay, ngam kita dapat ni. Then nampak, terus dia buang yang biru tu, dan dia dapat crop yang cun-cun lah. Okay, nak tengok hasil, tengok eh. Copy dan paste dekat sini. Nampak tak? Terus kita dapat. Tapi ada comot sikit lah. Okay, comot ni sebenarnya, comot ni kita terus ambil eraser, pandam. Pemadam, pandam je lah. Okay, nampak tak? So mudah je guna quick selection. Quick selection. Begitulah caranya. Okay, kita try gambar lain pula. Okay, kita try gambar lain. Ambil gambar. Okay, sekejap eh. Tengok gambar mana yang ada. Okay, contoh eh. Contoh kita nak ambil gambar
eh, selingan eh, madu ni saya jual, so nak beli boleh roger terus masa. Okay, baik. Kita nak select gambar madu ni saja, okay. So ambil quick selection tool, tekan dekat sini, nak tambah lagi, korang tekan je. Dan dia akan letak. So korang kena tengok detail lah, tepi-tepi ni dah sampai. Korang bayangkan tambah-tambah je, mudah je. Ha, nampak ni sebenarnya dia tak ambil sekali ni, sebab dia tak masuk dalam sekali dalam selection bahagian yang diselect ni. Kena tekan juga yang ni pun, tekan juga. Okey, okay. Ha. Dah mengelilingi madu ni and paste. Ya, nampak. Okay. Okay. Boleh adjust dekat contoh tadi ni, and then dekat bahagian size ni, kita ada hardness juga. Satu contoh yang dah siap decrop menggunakan quick selection. Saya baru buat petang tadi. Amar. Sekejap eh. Ya, ya. Rasa dekat bahagian yang hantar buat apa ni, crop madu tu, sekat-sekat. Cuba tengok dekat chat tu. Diorang diorang tak dapat lah. Kenapa sama? Oh, ya ke? Time yang madu tu. Sekejap, ya. Sekat ni. Oh, okey. Tak apa, sekejap. Ulang balik Ulang sikit. Okey, ini saya tunjuk contoh. Saya tunjuk contoh yang saya dah siap crop. Ni guna quick selection je. Quick selection tool. So, ini adalah tiga gambar basingan. Belakang pun gambar, so kita combinekan melalui teknik crop dan combine. Kita ulang sikit tadi. Macam mana nak crop gambar madu ni tadi. Biasanya sama je. Okay, deselect balik. Okay, tekan quick selection tool, tambah. Okay, suka okay lah, kawal lah. Okay, tekan lagi ni. Tekan lagi. Okay, tekan lagi. Nampak? Dia akan rebat sendiri. Okay. Akan rebat sendiri, tekan. Detail lah yang sampai mana yang tak termasuk, tekan je. Tekan untuk dimasukkan sekali. Kalau tak, dia terjadi bentuk yang sempurna. Okay, misalnya. Okay, ni dah siap Kita dah siap crop Dah siap select So misalnya kalau terlebih, nampak? Kalau terlebih sampai ke tepi-tepi ni. Okay, apa kita kena buat? Kita tekan dekat yang tolak ni. Okay, tolak ni. Tekan je dekat bahagian luar yang tersilap ni. Then dia akan patah balik sendiri. Ha, nampak? Dia akan, pandai-pandai dia akan muat
sesuaikan lah. Okay. Buat. Tekan je, tekan je sampai sampai dapat bentuk yang kita nak tu. Bahagian yang kita nak sahaja. Okay, so dah dapat eh. Dah dapat the whole botol madu ni kita dah select. Copy and paste here. Dah siap. Okay. So kita resize sikit. Resize dia sikit. Saya nampak. Dah siap. Okay, so nampak ada comot sikit kan. Comot sikit kita ambil pemadam. Padam je lah. Okay. Siap. Dia akan kenapa tak ada gerak ni. Okay, dia akan comot sikit tepi-tepi ni. Itu kekurangan quick selection tool. Tapi korang boleh adjust dengan korang adjust dekat sini hardness dia ni. Okay, so itulah dia quick selection tool. Memang quick, korang tekan je nanti dia akan merebak kepada tempat mana yang sesuai. And then tambah lagi, and then tekan lagi tambah dan sebagainya. Kalau terlebih tekan tolak, tekan dekat yang tolak tu, and then tekan dekat bahagian yang kita nak buang. Okay, so dia ikut kepandaian Photoshop sendiri. Tapi kena tengok juga gambar mana yang sesuai je lah kan, yang sesuai untuk guna quick selection tool. Sebab quick selection ni dengan nama dia akan ikut suka hati Photoshop. So kalau gambar tu dia tak nampak beza antara kepala tu, contohnya orang tu pakai baju warna putih, background warna putih. Okay, so kalau kita nak saja, tapi baju dia sama dengan background, so Photoshop tak boleh nak bezakan antara dengan dinding. So dia terambil dinding sikit sekali. So untuk gambar macam tu tak kurang sesuai lah untuk kita guna quick selection tool. Okay, sebab akhirnya quick selection tool ni guna kebijaksanaan Photoshop sendiri. Maka yang mana Photoshop boleh fikir je, dia akan ikut suka hati dia. Dia akan selectkan untuk kita. Okay tuan-tuan, selesai untuk quick selection tool. Ada apa-apa soalan? Kalau jelas boleh cakap jelas, kalau tak jelas boleh cakap tak jelas. 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 Okay, alright. Terima kasih semua. Baik, last eh. Okay, last. Last tool yang kita tak try lagi adalah Magic Wand tool. Okay, korang right click dekat quick selection tool ni tadi. Right click and dapat Magic Wand tool. Okay, kegunaan Magic Wand tool. Magic Wand ni adalah, dia memang magic. Kita tekan je dekat satu tempat, dia akan terus select the hole yang berkaitan. Okay, misalnya, contohnya, contohnya kita nak ambil orang ni saja. Okay, tapi belakang dia ada putih. Okay, so kita nak buang putih ni. And then maka kita tekan je dekat putih ni. Tadi kita dah ambil Magic Wand tool kan. Tekan je kat putih ni, terus dia select. Okay, tengok. Nampak tak? Terus dia select kawasan-kawasan yang berkaitan dengan warna putih. Okay, dia select semua terus yang putih. Tapi yang mana tak termasuk dalam kawasan lain lah, yang tu je dia ambil. Contohnya dalam logo ni ada warna putih juga, tapi kenapa dia tak ambil? Sebab ada warna biru yang menghalang. Okay, dalam O ni pun ada putih juga, kenapa dia tak ambil? Sebab ada garisan O yang menghalang. Okay, so dia ambil mana yang boleh. Tapi magic lah, terus dia select. Okay, nak tengok tak keajaiban dia, magicnya dia ni? Okay, cuba tengok eh. Kalau Ana delete, Ana delete yang kita select tadi, nampak? Terus hilang warna putih tersebut. Magic bukan? Itulah Magic Wand tool. Okay, so
anggap sebenarnya ini semua belakang ni kosong je. Kalau kita nak select guna polygonal lasso pun terus boleh select, sekejap, sorry, terus boleh select freely tanpa rasa takut sebab belakang dah kosong. Okay, sebab belakang dah kosong. Okay, so kita dah tak ada apa kat belakang dah. So dapat kepala ngam-ngam. Alright. Okay, so itu jadi Magic Wand 2 ni digunakan selalunya untuk background kosong. Dan selalunya background kosong ni sama ada gambar photoshoot ataupun logo. Okay, so kadang-kadang kita bermasalah, kita nak ambil logo tapi kita tak boleh nak, kita tak pandai nak buang putih di belakang tu. So kita boleh gunakan Magic Wand 2. Okay, baik, ambil satu contoh, satu contoh logo. Okay, kita ambil satu contoh logo. Kita tengok logo apa yang kena. Sekejap, saya cari satu logo. Okay, takpelah, kita ambil ni Aid Mubarak. Alamak, dia dah hilang dah kat belakang dia. Okay, sorry, sekejap eh. Sekejap, bagi saya masa dan ruang. Okay, kita ambil yang ni lah, gambar ketupat ni. Okay, gambar ketupat ni eh, seperti mana yang saya sebutkan tadi, dia sesuai Magic Wand tool ni, dia sesuai untuk background kosong. So kita nak ambil gambar ketupat ni sahaja. So tekan ambil Magic Wand tool, tekan dekat bahagian yang background ni, tekan je, then dia dah dapat keseluruhan warna putih. Okay, kita boleh terus delete ataupun tekan backspace atau delete, sama je, dah hilang. So terus hilang background dia. Okay, nak tengok hasil dia macam mana, kita nak transfer ke sini. Okay, ada banyak cara, sama ada boleh right click sini, dia akan boleh ambil duplicate layer, ataupun nak mudah, tarik je bawa ke sini. Tapi jangan risau, kat sini pun masih ada lagi. Cuma kita dah masukkan ke sini. Okay, so kita boleh resize dia. Nampak tak? Belakang dia dah kosong lah. Nampak. Kita letak atas gambar ni pun tak nampak warna putih kat belakang. Sebab apa? Sebab belakang dia tadi kita dah select untuk buang lah. So begitulah caranya, sangat mudah. Hanya tekan Magic Wand tool sekali dan boleh buang. Okay, saya rasa itu mudah. Okay, dan cara kedua untuk buang background. Okay, buang background apa-apa, kalau gambar photoshoot ke apa yang kosong, gambar background kosong, korang boleh ambil dekat eraser ni. Okay, right click, Magic Eraser Tool. Okay, Magic Eraser Tool. Sama juga, tekan je dekat bahagian background ni. Tapi bezanya adalah dia bukannya select, dia terus buang. Terus buang. Okay, so begitulah caranya. Kemudian korang boleh select all, Control A, and then korang copy and paste. Nampak? So sama je. Okay, so saya rasa kita dah sentuh semua tools untuk crop yang asas. Okay, so tak semestinya semua tools kena guna, tapi yang kita bincangkan malam ni adalah tools asas yang sesuai untuk digunakan. Okay, so saya wrap up sikit. Yang pertama, kita ada bulat dan petak. Crop bulat dan petak menjadikan hasil dia begini. Sekejap, kita buang lah sana. Okay, menghasilkan bentuk dia begini, ada petak dan bentuk bulat. Okay, yang kedua, kita ada polygonal lasso, which is kita nak crop mengikut bentuk dia tersendiri. Ini adalah hasil kita tarik sendiri.
Dan apabila kita set feather dia lebih tinggi, contoh 50 tadi, dan kita boleh dapatkan CC yang lebih faded di tepi. Okay, masih menggunakan polygonal lasso. Baik, untuk rakan dia juga magnetic lasso, kita dah guna untuk gambar ni. Okay, so atas kepala ni kita gunakan magnetic lasso. Dia bergerak sendiri, dia melekat sendiri. Tapi kalau dia tak lekat, kita kena tekan and then dia akan ikut balik. Kalau tak lekat juga, kita tekan, ataupun kalau dia lari, kita boleh tekan backspace and tekan tempat yang kita nak. Okay, kemudian kita mentelaah juga quick selection tool, yang mana ada tambah dan juga tolak ni. So bila kita tekan tambah, kita boleh select bahagian yang kita nak sahaja. Dan kalau terlebih, kita boleh tekan tolak dan tekankan bahagian yang terlebih tersebut. Okay, so contoh yang kita dapat adalah gambar ni. Ini adalah menggunakan quick selection tool. Okay, dan contoh kedua adalah gambar madu ni. So, siapa nak beli madu boleh roger saya. Okay, so kita dapat gambar ni menggunakan quick selection tool. Okay, kita hanya select je, select dalam ni, then dia akan ikut. Kalau terlebih, boleh tekan tolak. Baik, selesai. And then kita mentelaah juga magic wand tool. Yang magic ni, magic ni adalah untuk kita buang background dia, warna putih tu. So lebih mudah lah untuk kita buang background. Apa-apa background, background gambar ke, yang plain, yang mudah untuk Photoshop faham. Okay, dan sebagai bonus kita ada eraser, magic eraser dan eraser tool untuk erase terus, padam terus ruang yang kita nak padamkan. Okay, saya rasa kita dah cover semua untuk crop. Jelas tak dekat ni? Alhamdulillah jelas. Yang lain? Ya, alhamdulillah. Yang lain macam mana? Boleh type dekat chat bar. Okay, jap nak tengok. Kita lelaki je semua tau, korang jangan risau, cakap je korang ni. Suara kita tak berat. Sekejap saya nak stop sharing. Okay, sekejap tengok. Jelas-jelas, okay, alhamdulillah. Okay, so ada soalan apa-apa tak? Ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita tamatkan. Kita boleh tanya seorang-seorang kot. Haikal, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada katanya. Kalau tak ada, okey. Najmi ada apa-apa soalan? Najmi ada kat sini. Okay, Amir Mustafa jelas. Najmi ada soalan, insyaAllah. Kita soalan, tak ada ya? Kerja. Apa dia? Homework dia kata. Apa kata? Ah, boleh juga kerja saya bagi. Sebab kita dah belajar kan, so kalau boleh nak perhatikan terus. Belajar tak apa. Okay, saya boleh. Boleh. Tak apa, okay. Di mana? Please, ada apa soalan? Tak ada jelas. Ada soalan. Ha. Crop effect satu layer je ya. Boleh crop dua layer sekali ke? Jelas ya. Ada soalan daripada Aiman Aris. Crop effect satu layer je ya. Boleh crop dua layer sekali ke? Boleh entah terangkan tak apa maksud satu layer dua layer tu? Aiman, boleh guna mic? Aiman, halo, siapa di sana? Halo. Aiman, okay. Mungkin masa Aiman, oh tak apa. Mungkin maksud Aiman select dua layer terus kot kan, and then terus crop. Setahu saya tak boleh. Dia kena select dekat layer tu dulu. Dia akan crop dekat layer yang kita nak select, kita dah tekan tu je.
Faham tak? Maksudnya kalau kita tekan layer ada ke, contohnya ada dua gambar, dua gambar yang berbeza. So kalau kita tekan dekat gambar satu, crop, dia tak affect kepada gambar kedua. So dia tak boleh. Dia dalam Photoshop ni kita kena tekan dekat layer, betul-betul layer yang kita nak sahaja. Layer yang lain dia tak akan kacau. Okay, so begitulah. Iman. Okay. Menjawab ke Iman? Okay, sama-sama Iman. Okay, biar. Oh, ni akan dia awak. Baik. Alright. Selesai ikut eh. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Untuk homework eh. Untuk homework, korang boleh crop gambar korang sendiri ataupun group photo. Buat dua lah. Masukkan dalam satu dokumen tu dua gambar. Satu gambar korang personal, individu sahaja. Yang kedua adalah group photo. Okay, tengok korang nak tengok korang crop macam mana. Itu sahaja. Tak perlu tambah tulisan, tak perlu tambah warna lain dan edit warna ke semua tak payah. Satu gambar individu dan satu gambar group foto. Okay, so crop, masukkan dalam dokumen tu, nanti boleh share dalam group Telegram korang. Okay, so rasanya itu sahaja untuk malam ni. Okay. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penganjur dan semua yang sudi untuk dengar bebelan saya hari ni. So, wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, assalamualaikum. Terima kasih saudara Amar di atas perkongsian tadi. Banyak benda lah yang kita boleh belajar sebenarnya daripada tadi. Dan ni first time juga lah tengok ada benda yang senang lah, magic selection tool. Selalu tengok orang guna polygonal. Okay, dan Syahir yang tetap buka mic. Oh, tak buka mic. Maaf sangat. Okay. Kita tak gambar dah boleh sebelum kita habiskan. Boleh. Okay. Semua boleh buka kamera. Boleh buka kamera. Uish, segan eh. Tak apa, tak ada masalah. Ni dekat. Yang lain tak boleh buka gambar ke? Okay, Amir. Haikal tadi. Haikal dah keluar tadi. Okay, tak apalah. Mana yang ada je. Aiman dengan Dawis tak eh? Alright. Satu, dua, tiga. Alright, cun. Okay. Nanti kalau buruk tu edit sikit. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kefarah dan surah al-as. Subhanallah. Terima kasih semua join untuk kelas malam ni.